Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Arifin Nur, channel yang selalu menginspirasi bagi para petani sawit di seluruh Indonesia. Oke, tepatnya hari ini, mudah-mudahan kalian semua, khususnya subscriber Arifin Nur channel dimanapun Anda berada, semoga Anda diberi kesehatan dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, khususnya bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya dukung channel ini dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari Arifin Nur channel ini ya Mas Bro. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan keuntungan bagi petani sawit yang menanam sawit jenis bibit unggul ya Mas Bro. Mau dari jenis varietas apapun, yang namanya bibit unggul pasti akan sangat menguntungkan, khususnya bagi para petani sawit yang menanamnya ya Mas Bro. Dan keuntungan yang pertama yaitu sawit bibit unggul bila ditanam umur 2 tahun kita sudah bisa menikmati yang namanya panen perdana ya Mas Bro. Ini tentu sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan bibit abal-abal ya Mas Bro. Kalau bibit abal-abal di usia 2 tahun tentunya belum bisa menikmati yang namanya panen perdana. Dan bila Anda menanam bibit yang unggul di usia 2 tahun, Anda sudah bisa menikmati yang namanya panen perdana, tentunya dengan perawatan yang rutin ya Mas Bro. Selain itu, yang namanya bibit unggul juga sudah tahan dengan berbagai macam penyakit ya Mas Bro, karena dari balai penelitian sudah diuji melalui laboratorium yang ketat sehingga menghasilkan sawit yang berkualitas dan bisa berbuah lebat seperti ini. Inilah namanya sawit yang berkualitas unggul yang melalui balai penelitian yang ketat, sehingga petani sawit tidak akan merasa kecewa dengan banyaknya hasil buah yang akan didapatnya bila waktunya panen tiba ya Mas Bro. Dengan menanam bibit sawit yang unggul, hitung-hitung kita untuk berinvestasi di jangka panjang ya Mas Bro. Karena dengan menanam bibit sawit yang unggul, kita bisa panen sampai di usia 25 tahun, bahkan sampai di usia 30 tahun dengan ketersediaan stok buah yang terus berlimpah dan semakin berat ya Mas Bro. Dan melalui channel ini saya juga terus untuk menyuarakan agar para petani sawit selalu menanam bibit sawit yang unggul ya Mas Bro, karena saya juga ingin agar kalian semua, khususnya bagi para petani sawit di Indonesia, agar sukses seperti petani-petani sawit lainnya di seluruh Indonesia. Dengan kesuksesan menanam bibit sawit yang unggul, masa depan cerah ada di tangan Anda dan bisa hidup dengan sejahtera dan makmur seperti yang lainnya ya Mas Bro. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila dirasa bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel Arifin Nur ini ya Mas Bro. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.